Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Pathan TV. Jangan lupa subscribe dan like. Hari ini kita bawa resepi wardah sagu. Ini bahan-bahannya. Jus lemon 1 sudu. Cili api 4 biji. Kacang tanah 1 cawan kecil. Halia 1 sudu telur dicincang. Bijian 1 sudu. Dan ketumbar 1 sudu telah dipotong. Sagu telah dibasuh dan rendam 3 jam. Ubi kentang 2 biji telah direbus dan ditumbuk. Jom kita goreng kentang. Kita goreng seketika. Nanti buang kulit dan ditumbuk kasar-kasar dan blend pun boleh. Ini dah goreng dah, kita okey. Sekarang kita masukkan sagu dalam ubi kentang. Masukkan halia, masukkan cili api, masukkan kecang telah ditumbuk, bijian dan ketumbar, jus lemon. Sekarang kita masukkan garam 1/2 sudu. Sekarang kita gaulkan bahan-bahan. Semua bahan-bahan kita gaul. Bersama rata. Setelah kita goreng. Kita ambil wadah sagu. Kita buat bulat-bulat. Sebuah yang macam ni, sebuah lubang tengah-tengah. Sekarang kita goreng, buat sampai habis. Nampak ni dah siap, dah buat bulat-bulat. Jom kita goreng. Kita goreng. Jom kita alih. Nampak ni dah garing dah. Kita alih wadah kita. Nampak menarik. Garing. Nampaknya wadah sagu kita sudah siap. Selamat mencuba kawan-kawan. Assalamualaikum. Allah Hafiz.